Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif Karaman, wartawan dari Makam di Kabupaten Tamu Jawa pada kali ini. Saya sedang berada di lokasi TKP tempat bullying yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Yang mana lokasi ini lah siswa SDN 3 Karangsong dibully oleh temannya hingga ditelanjangi dan dipukuli. Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih dalam dan saat ini sedang memeriksa atau melakukan olah TKP di tempat kejadian bullying tersebut, di mana aksi bullying ini dilakukan para murid yang diketahui merupakan anak kelas 5 SD di sebuah madrasah yang ada di dekat sekolah. Ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan ya, di atau sedang melakukan olah TKP di tempat lokasi bullying tersebut. Komplek nelayan. Baik, mungkin sekian laporan langsung dari wartawan perbincangan.com. Andika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.